Totalnya itu ketika 20 November jadi 820 ribu. Nah, ini gambaran Facebook. Facebook saat ini di tanggal 18 Desember kemarin 3,6 ini, 3,6 juta follower. Ada yang mengikuti terus, ada yang mau berhenti, dan ada pengikut berbayar karena kita pasang iklan juga di situ. Karena meniru promo-promo. Ada juga yang sampai suka halaman, total itu sampai 3,5 juta gitu. Nah, di sini lihat bagaimana tanggapan ya orang, ya ini ketika bulan Desember meningkat, ini di bulan November malahnya. Kemudian ada tanggapan, terus ada komentar di berenda, ada yang berbagi lebih sedikit lagi dan lain-lain. Adapun YouTube juga kita kembangkan di YouTube, di channel Romeso TV juga termasuk Rafif Kids. Saat ini ada 170 ribu subscriber ya. Kalau yang ini tanggal 22 Desember, namun saat ini di awal Januari sudah 175 subscriber, 175 ribu. Nah, mengalami penambahan sebenarnya sekitar 7 ribu dari selama satu bulan gitu. Dan kita lihat waktu tontonnya juga semakin bagus ya, begitu juga penayangannya. Nah, biasanya naik ini karena ada video-video animasi yang dibuat oleh Romeso TV. Kita juga manfaatin podcast, lihat yang ini yang berlangganan ya, dengan podcast Romeso Com ya, di bulan-bulan mau masuk September Oktober itu tinggi, kemudian turun karena ini sudah masuk program baru. Ketika masuk program baru dengan kajian baru, audio baru, kan dibuat satu list itu kan bahas satu kitab tertentu ya. Saat ini lagi bahas Bulughul Maram, ketika mulai mengawali itu mulai tinggi, nanti turun lagi ketika kita masuk program baru lagi, kemudian tinggi lagi. Ayat ya, ada yang kitab tauhid ya, ada pelajaran-pelajaran akidah juga yang rutin mereka dengar karena kita biasanya bahas langsung satu kitab itu selesai. Ada orang Indonesia yang mayoritas yang dengar ini, ada yang menggunakan Apple Podcast, ada yang menggunakan Spotify, Google Podcast, ya ada yang Castbox. Ternyata yang dari luar juga, dari Amerika, Singapura, mungkin orang-orang Indonesia yang ada di sana itu mendengar ini juga. Laki-laki lebih dominan mendengar daripada perempuan, ini kalau di Spotify. Nah, dari hal tadi yang kami terangkan, intinya yang dibutuhkan untuk mengurus web dan medsos, itu ada 4 komponen penting, ada admin ya, ada penulis kalau website ya, ada di medsos juga sama, ada desainer gambar, ada editor video, dan juga tentu saja donasi agar dakwah itu berjalan. Nah, rumeso.com saat ini itu berkembang, ada rumeso.com, ada remaja Islam, ada rukoya.com, ada Rofif Kids, yang utama dari pesantren itu ada di Darul Solihin, kemudian ada Biro Jodoh Romeso, ada Romeso TV, ada MyWay untuk anak muda, ada DS Muda, terkaitnya dengan DS, untuk buku diterbitkan oleh penerbit Romeso, untuk penjualannya di toko Wifi, kemudian untuk store-nya secara offline maupun sekarang sudah merambah ke marketplace. Intinya gini, kalau kita pakai media sosial, biasanya itu untuk eksistensi, maka penting niat itu dijaga. Kalau kita kenal ada society, era society 5.0, ini interaksi dengan teknologi, antara teknologi dengan manusia, tetap komponen utama. Internet itu bukan sekadar untuk berbagi informasi, tapi untuk menjalani kehidupan. Terus teknologi untuk kebutuhan manusia, dan ini lebih bersifat humanis kalau untuk zaman era society 5.0. Nah, kita sangat mengatakan, sering temukan transaksi online, marketplace, dompet digital, pinjaman online, ojek online, sebagainya. Nah, di era digital ini kita harus lebih menguasai hukum muamalat juga lebih baik. Nah, dari sini Romeso itu ingin supaya ngaji itu berkelanjutan, kita program itu dari anak-anak, ini secara online dan offline ada ya. Ya, anak, remaja, pranikah, dewasa, sampai lansia. Yang kita inginkan itu pendidikan yang sifatnya long life education. Ya, long life education itu artinya gini tadi ya.
ada anak yang dididik, ada remaja, ada keluarga, ada orang tua, ada lansia, semua itu butuh belajar. Karena memang belajar itu kan butuh terus, ajak terus sampai tua gitu, sampai meninggal dunia. Karena sampai Imam Ahmad itu katakan, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita itu kan menuntut ilmu dari lahir sampai kembali masuk ke tanah. Dan memang kan kita ingin kebaikan itu sepanjang umur kita, bukan hanya satu waktu saja, bukan ketika kita berada di bangku sekolah saja, bukan. Karena menuntut ilmu itu kebaikan kita butuh tiap waktu. Maka kalau ingin jadi baik sepanjang waktu, terus sepanjang long life. Namun kalau kita dakwah orang lain, ingat jangan sampai lupakan diri sendiri, jangan seperti orang Yahudi. Ya, mereka itu lupakan mereka sendiri, atau amruna nasabil bir wa tansawna angkusak, melakukan kebajikan namun kalian sendiri melupakan diri kalian. Kemudian ingat dakwah itu bukan maksa. Kalau kita sudah sampaikan termasuk di media sosial juga ya, termasuk kalau kita ketemu orang ya, enggak boleh maksa. La ikraha fid din. Ya, tidak ada paksaan dalam agama. Ingat tugas kita, kalau demikian berarti hanya menyampaikan, wa ma'alaina illal balagul mubin, dalam surat Yasin ayat 17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Yang penting istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang manfaat. Baik, cukup, dan silakan dari Pak Didi, monggo, jika ada yang bertanya dipersilakan. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan mengenai berkaitan tentang dakwah di sosial media. Sedikit kita simpulkan bahwa dakwah ini kewajiban bagi tim, dan kita yakini bahwa pendakwah istimewa, ya, dakwah dengan ilmu, dengan hikmah, dengan lemah lembut, serta menyesuaikan target dari dakwah. Sedangkan sosial media sendiri, anak-anak muda, maka bagaimana cara kita gaya bahasa juga perlu disesuaikan, asalkan tidak melanggar dari syariat. Dan tentunya kita tidak bisa dari pengembangan teknologi ini, maka dalam berdakwah tentu kita perlu kita menjaga keikhlasan, ya, kita tadi Ustaz juga kan, dan tetap terus istiqomah dalam berdakwah. Silahkan tafadhal apabila ada pertanyaan. Ini sudah Harnum Suri dari Kalimantan Barat. Lingkungan rumah saya masih terbilang kurang baik. Saya takut adik saya yang berumur 7 tahun terpengaruh oleh teman-temannya karena syubhat. Apakah ada solusi agar tidak terkesan memaksa kepada adik saya tersebut, Ustaz? Fadhal. Mengenai lingkungan anak-anak, Ustaz. Sebenarnya tinggal dibentuk ya, kalau memang agak mengatur saat ini agak sulit ya, apalagi kalau suasana pandemi ya. Ya tentu ini dari orang tua adiknya, dia ingin mengarahkan bagaimana. Kalau bisa diarahkan kayak saat ini ada kajian online ya, kemudian dia ikut gitu, orang tua arahkannya, kuncinya itu pada orang tua sih. Kalau kakak mungkin kurang mau didengar ya, bahkan mungkin yang ada itu sering berantem dengan kakak dibandingkan mau dengar apa kata kakak gitu. Jadi ketika dia ingin jadi baik, anak ini ingin jadi baik, ya adik itu ingin jadi baik, maka orang tua yang harus banyak motivasi. Mungkin kakak mungkin lebih banyak beri masukan pada orang tua dengan cara yang baik, sehingga dari nasihat tersebut kan langsung pada adiknya, sehingga adik itu jadi baik. Jadi masalah motivasi sih dari orang tua dan masalah lingkungan segi. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi. Oh ya, nanti ada
hadiah ya bagi penanya terbaik yang akan disiapkan oleh panitia. Insya Allah hadiahnya salah satu buku karya tulisan dari Ustadz Abdul Tuasikal. Insya Allah. Ada pertanyaan yang lain dari Emilia Putri, mau bertanya apakah boleh wanita aktif berdakwah melalui YouTube dan podcast, karena pernah mendengar bahwa suara wanita dan wajahnya itu mengandung fitnah. Bagaimana? Kalau bisa, pertama itu lingkungan sendiri, artinya sama wanita sih yang dengar, ya, itu lebih aman. Terus yang kedua, tidak pakai audio saja untuk mengurangi fitnah memandang. Adapun kalau audio, ya mudah-mudahan ini sudah meminimalkan mudharat ya. Karena sekarang kita butuh dakwah jarak jauh untuk zaman ini. Terus media yang paling ada, paling memungkinkan ya lewat YouTube dan lewat podcast gitu, sangat mungkin sekali. Tapi tadi ya, kita minimalkan jangan terjadi kerusakan yang besar. Kalau bisa tidak pakai penampilan wajah, tidak menampilkan video. Nah itu yang lebih aman. Wallahualam. Ini lagi silakan. Insyaallah. Ada pertanyaan juga mengenai desain yang menampakkan gambar binatang atau bayangan orang, Ustaz, yang berkaitan dengan gambar mungkin, Ustaz. Ya, desain yang menampilkan binatang atau gambar orang, baiknya ya kalau bisa bagian muka itu dihapus. Itu lebih aman ya. Dan ini bisa lihat contoh-contohnya, kalau mau membandingkan bisa buka di Instagram Rumai Socom, itu banyak gambar-gambar yang juga menampilkan ada kepala tetapi wajahnya itu tidak ditampakkan utuh. Nah itu bisa jadi bahan referensi untuk dijadikan contoh. Wallahualam. Ada lagi silakan. Ya, ada lagi mengenai men-share postingan, men-share postingan tapi tanpa sumber. Men-share postingan agak terputus Pak Didi. Ya, men-share postingan yang tanpa sumber mungkin menganggap itu tulis mencuri tulis. Kalau mau mencuri juga mungkin tidak ya kalau ini ya, kecuali kalau itu karya ilmiah yang harus ada sitasinya gitu. Ya, itu sebaiknya ada untuk menjaga amanat ilmiah. Tapi kalau yang dimaksud dia tidak sebutkan sumber, yang pertama ini kerugian bagi penulis, karena penulis itu sengaja membuat tulisan itu dengan berbagai sumber ya, sehingga kalau ada pertanyaan dia bisa merujuk pada sumber-sumber tadi. Kalau ada yang mengganjal, dia kurang setuju pada sesuatu ya, merujuk pada sumber-sumber tadi gitu. Ya, kelemahannya tulisan-tulisan saat ini cuma asal copy, cuma asal copy, kemudian tidak merujuk pada penjelasan asli, dia copy dari hasil searchingan di Google. Nah, dia dapat tulisan ini kemudian itu dia masukkan gitu. Nah, harusnya bisa merujuk lagi pada tulisan aslinya, itu kalau punya kemampuan. Kalau tidak, ya lihat website yang biasanya pakai rujukan, kemudian dia nukil dari situ dengan menyebutkan referensi-referensi yang ada dari website tadi. Ya, dia harus jujur menyebutkan seperti itu. Atau dia sebut saja ini diambil dari website ini, website itu, misalnya kalau untuk zaman ini. Wallahu'alam. Ada lagi? Jazakallah khair. Ini mengenai mengenai interaksi mungkin di media sosial ya, kadang ada yang sindir menyindir lewat status gitu, karena khawatir bisa dalam menyampaikan langsung. Mungkin ini ingin menasehati tapi caranya mungkin kurang tepat ya, dengan sindir menyindir status gitu, Ustaz, gimana? Iya, maka kalimat sindiran ini penting sebenarnya, tapi penempatannya saja itu kadang tidak tepat, dan orang yang nanti
kita kasih nasihat itu tidak menerima gitu. Mungkin waktunya dia bisa tunda, atau penyampaian bahasanya itu diubah lagi gitu. Nah, itu mungkin lebih mengenakan ya. Walaupun memang tidak semua nasihat itu mesti orang lain itu terima, enggak. Tapi ada cara-cara yang mesti diperhatikan di situ. Ya bisa ditunda beberapa waktu, atau mungkin sampaikan empat mata, dan seterusnya. Kecuali itu kalau kesesatan yang memang sudah tersebar di media sosial, yang perlu disanggah gitu ya, karena ini sudah semakin viral. Kalau tidak dicegah, orang-orang enggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Wallahualam. Ada lagi, silakan Pak Diki. Oke, Ustaz. Masih menerima pertanyaan? Oke, ya. Dari Neni di Balikpapan, Ustaz. Apakah bisa disampaikan tips dalam membagi waktu tiap hari supaya tetap produktif, baik kuliah, menulis buku, mengkonsep program dakwah, berdakwah, kemudian mendidik anak-anak gitu, Ustaz. Bagaimana tipsnya, Ustaz? Mengenai manajemen waktu mungkin untuk antum, bagi antumnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tipsnya itu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Semangat dalam hal yang bermanfaat, terus minta tolong pada Allah, berarti banyak berdoa. Kemudian jangan patah semangat. Ya, kuncinya itu pada kalau itu yakin hal yang manfaat, seriusi, fokus. Kemudian yang kedua, yang adalah banyak doa pada Allah, karena kita tidak bisa pasrahkan pada diri sendiri, Allah yang pertolongan. Kemudian yang ketiga, ya kalau gagal, ya maka berusaha ulang lagi dan berusaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sampai juga ada distraction yang lain ya. Refreshing boleh-boleh saja. Orang mau hibur dirinya dengan main game itu boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak terjun dalam hal semacam itu. Kalau itu sudah jadi hal yang tidak manfaat lagi, maka ingat sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seorang adalah tinggalkan hal yang tidak manfaat. Wallahu a'lam. Lagi? Oke, sebentar saya dari Ilham. Bagaimana cara memanage tim kreatif workshop? Hanya supaya tetap istiqomah dalam berdakwah, namun tetap kreatif ya dalam menyesuaikan dengan target dakwahnya. Baiknya ngurusnya personal gitu, jangan yang gratisan ya. Kalau yang gratis kan nggak tulus nantinya. Bukan sendiri, yang berkeluarga ya dia dakwah, iya, tapi dia ngurus keluarganya juga gitu. Kalau mau serius ya dakwah itu mesti profesional juga. Ada di desainer butuh bayar ya bayar, ada yang editor video ya sos gak nyambi kasih satu orang yang ngurus, kemudian biarkan itu jalan nanti dengan penguasa makin bagus itu dakwah yang akan diwujudkan. Itu kami sertakan di Zoom, filenya besar jadi bisa pakai link tersebut untuk download di Dropbox ya. Silakan ada lagi, silakan. Bagi tadi yang menanyakan mengenai slide presentasi bisa di download ya, di ada di chat terfadal. Biar pertanyaan yang lain, Ustaz, dari Khonsa. Menurut survei antum, sistem apakah yang sangat berpeluang dalam dakwah? Apakah artikel, poster, video, atau kajian dan seminar? Jazakallah khairan. Tergantung semuanya, segmen orang beda-beda gitu. Kalau fokus ke salah satu tidak ya, maka semua media dipakai. Jadi yang milenial mungkin lebih senang video, kejar videonya. Nanti ada yang senang baca tulisan website, tetap ada tulisan website.
ada yang senang postingan yang ringkas-ringkas dibuat dalam bentuk flyer di Instagram, taruh dalam bentuk itu. Research juga bisa taruh di Facebook, bisa pakai Twitter. Kemudian ada yang senang baca lewat HP langsung, ada pesan dibuat di grup di WhatsApp ataupun ada di cuma segmen itu yang didapat. Namun kalau pengin semua ya semua media sosial dikejar. Wallahu a'lam. Silakan ada lagi, Bu Didi? Harus totalitas ya, Ustaz ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya, dari Arisesa Hana. Hal-hal apa yang harus diperhatikan supaya dakwah di media sosial hukum, terutama yang berkaitan hate speech gitu. Bagaimana? Mungkin agar dakwah tidak terjumus ke arah perbuatan yang melanggar hukum dan syariat, Ustaz. Ya, tentu kalau dia pakai koridor syariat, terus banyak pertimbangan untuk posting sesuatu, ini suatu kesalahan lagi melanggar aturan gitu enggak? Ya, maka setiap postingan itu ditimbang-timbang benar-benar. Nah, ini momen tepat nggak pakai postingan ini? Kalimatnya sudah tepat nggak? Saya pakai tidak gitu. Nah, itu sudah banyak bangan dan harus banyak belajar gitu. Ya, dari orang lain juga maupun pengalaman dia sendiri. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak Didi? Oke, ada dari Dianti. Jika kita mempost, kemudian ada yang berbeda pendapat dengan isi kita, post karena tidak pemikiran, sikap baiknya bagaimana? Mungkin komen atau apa yang tidak satu pemikiran atau berbeda pendapat gitu. Mana kita cara menyikapinya? Kalau kita tanggapi semua nggak akan selesai mas tadi ya. Saya sikapi kalau ini masalah prinsip akidah, posting saja. Dia mau dengar enggak, ya sudah gitu. Ya, sampaikan yang benar, yang penting dalilnya itu jelas. Namun kalau ini tentang masalah hukum khilafiyah, terus rela untuk mengetahui ada pendapat yang lain selain kita gitu. Masalah hukum untuk ijtihad di situ ada tempat orang berbeda pendapat ya, maka ya harus ridho kalau ada perbedaan di sini, kita yang harus banyak sadar gitu. Nah, kita ya tahu perbedaan pendapat untuk pendapat nantinya. Nah, dalam hal ini enggak bisa ngotot gitu. Beda kalau dalam masalah prinsip ya. Ini kalau masalah prinsip kau wilayah nih, karena orang-orang kadang di medsos ada sifatnya yang mau cari kebenaran, tentu lalu keras gitu. Tapi ada yang memang pengin cari masalah saja, tidak ingin cari kebenaran. Seperti ini tidak ditanggapi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum khairan katsiran. Sudah jam 9. Bagaimana, apakah cukup boleh dilanjut? Satu lagi mungkin terakhir. Berapa pertanyaan lagi kita? Ya, dua lagi kalau ada, silakan. Mungkin dari anak pribadi Ustaz, bagaimana caranya supaya dalam berdakwah ini kadang kita ada rasa ketidakenaan ya kepada teman-teman kita baik di medsos mungkin maupun di dunia nyata gitu. Misalnya takut dianggap ujub atau riya gitu Ustaz. Mungkin ada tips dari antum. Ya, makanya tadi saya sebut kalau di medsos itu ajang partisipasi gitu ya. Itu umumnya. Maka kalau kita, nah pertama luruskan niat, kita mau apa gitu. Kalau cuma sampaikan nasihat saja,
kita sampaikan, walaupun mungkin orang yang like, orang yang share itu kurang, ya resiko dakwah kayak gitu. Kadang pengikut atau follower kita sedikit gitu, ya kita ingin nyampaikan saja, ada yang mau baca enggak ya, ya terserah gitu. Maka yang utama luruskan niat, pokoknya jangan cari pujian orang, jangan cuma kejar subscriber gitu, walaupun mungkin kita ingin nambah supaya lahan dakwah itu meluas, tapi tetap ya dijaga, ya kuncinya di situ. Nah itu yang perlu melatih diri. Kemudian kita bahwasanya dakwah itu bukan dari kita saja, namun ada yang lain lagi gitu. Ingin dapat ide kok lewat yang lainnya, ya sudah, emang pintunya di situ, bukan lewat kita gitu. Yang harus banyak sadar seperti tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kehadiran atas kajiannya, Ustaz. Mungkin antum bisa memilihkan pertanyaan terbaik, Ustaz, nanti biar supaya mendapatkan door prize gitu dari panitia kajian online IOU. Tadi yang nanya apa? Mengenai yang tentang apa tadi gitu, Ustaz. Satu tentang apa saja saya tadi, Pak Didi ya? Pak Didi aja deh yang pilih deh. Oke, okay, nanti biar tim sekali lagi. Ya nanti pilih saja yang ada yang tentang lingkungan bagi adik, ada yang tentang. Nah itu bisa lingkungan bagi adik satu. Terus apa lagi? Ada lagi apa, Pak Didi tadi? Mungkin dua saja, Ustaz. Oh dua, satu ya. Lagi apa? Atau salah satu ada. manajemen waktu mungkin tadi. Ada lagi yang lain apa tadi? Manajemen waktu atau yang berhubungan dengan desain media dakwah. Ah tadi dua aja berarti, tentang lingkungan bagi adik dan manajemen waktu. Ya. Oke, okay. Nanti. Iya, silakan Pak Didi. Ya, silakan. Ya, silakan. Di YouTube baik, tuh nggak ada suara. Ustadz, mungkin Pak Didi ada masalah dengan koneksi. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, nanti untuk pemenang dari kuis akan diumumkan oleh kami melalui YouTube kami ataupun melalui Facebook kami. Silakan dilihat di sana untuk pemenangnya. Terima kasih Ustadz untuk materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kami semua bisa mengamalkannya. Dari kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.